Assalamualaikum. Welcome back to channel Arsikan Sai. Channel yang akan bahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama saya Farah yang akan bertugas dari sasaran kami yang bernama Bapak Debbie yang menugaskan di Bekasi dengan ukuran tanah 14x16 meter dengan kebutuhan ruang antara lain ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang duduk, teras, carport, garasi, rooftop, 7 ruang tidur, 7 toilet, dan area cuci jemur. Dengan perkiraan bebong tersebut, kami gunakan harga luas 1 aja beretabek. Tentunya ada lebih furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan skema gedena. Kita bagi menjadi dua bagian. Pada lantai dasar terdapat teras, taman, ruang tamu, garasi, ruang duduk, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 3 ruang tidur, 5 toilet, dan area cuci jemur. Kita beralih ke lantai 1 yang terdapat balkon, 4 ruang tidur, ruang duduk, ruang keluarga, 2 toilet, dan rooftop. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan, guys! Sebelum kita masuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo Sobat Tersikap, berjumpa lagi pada desain hunian impian Anda. Kami akan menghadirkan hunian dengan konsep rumah tropis modern. Untuk material yang digunakan terdapat kamprot pada area pagar dan juga ornamen plat pada lantai 1 yang terlihat sangat menarik. Hunian ini bisa terbilang cukup luas dengan penataan konsep yang cukup rapi. Dengan adanya taman yang terlihat indah pada depan rumah yang memberikan efek menenangkan dan menyegarkan pada hunian. Memiliki hunian di kawasan sekitar khatulistiwa memerlukan trik dan konsep khusus agar tetap nyaman di tengah cuaca yang cukup terik. Salah satu konsep yang banyak digunakan adalah konsep desain rumah tropis. Seperti namanya, rumah jenis tropis ini memang ditunjukkan untuk menghadirkan suasana tropik ke dalam rumah namun tidak terasa panas. Desain hunian yang tidak membosankan akan membuat Anda beserta keluarga betah serta mendapatkan quality time yang menyenangkan. Kita akan melewati pagar yang digunakan material besi hollow. Tentunya halaman ini didesain dengan cukup luas. Salah satu keuntungannya ialah membuat suasana rumah lebih sejuk karena adanya area hijau. Ini dia ruang tamu dengan konsep yang cukup simpel dan juga adanya skat pembatas ruangan yang terlihat menarik. Wah, ini dia ruang tidur utama yang berukuran 4x6 meter. Konsep ruang ini mengutamakan kenyamanan yang maksimal yang menghadirkan ruang terlihat nyaman dengan digunakan finishing Oscar Leader, HPL motif serat kayu, dan marmer pada back-to-back headbed serta dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan. Dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam dengan terdapat partisi kaca sebagai skat pembatas area shower. Wow, ruangan yang sangat luas ya sob.
tanpa adanya skat pembatas memberikan ruang terkesan cukup lega. Di samping itu terdapat ruang duduk yang terlihat elegan. Kita beralih ke ruang tidur 1 yang berukuran 4 x 3,5 meter. Ruang ini berkonsep modern dengan tambahan dekoratif yang menarik pada bentuk headbed. Tentunya terlihat nyaman dan keren ya, gengs. Tersedia juga dengan adanya ruang keluarga. Kita memasuki ruang tidur 2 yang berukuran 4 x 3,5 meter. Digunakan konsep yang sama pada ruang tidur sebelumnya. Yang menjadi pembeda pada bed-up headbed digunakan warna coklat yang terkesan sangat friendly ya, gengs. Nah, ini dia ruang makan yang terlihat sangat elegan. Kita beralih ke area servis. Terdapat dapur yang berukuran 3,5 x 3,5 meter. Yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kita akan beranjak ke lantai 1 yang digunakan material stainless steel pada ring tangga ini. Pertama akan dihadirkan dengan adanya ruang keluarga dengan pembelian tema yang super kekinian. Next adanya sliding door sebagai akses menuju rooftop. Dengan disediakan fasilitas yang super cozy, memberikan ruang ini terlihat sangat menarik. Serta kita bisa menikmati view pemandangan yang sangat sejuk. Kita beralih ke ruang tidur 6 yang berukuran 4 x 3,5 meter. Dengan digunakan finishing marmer pada backtop TV serta tambahan hiasan kisi sebagai hiasan dekoratif yang menarik. Kita akan diarahkan menuju ruang tidur 3 yang berukuran 4 x 4 meter. Ruang ini didesain dengan sesuai requestan kami dengan pemilihan tema yang natural sehingga memberikan kesan akrab pada kamar ini. Serta adanya jendela bukaan sebagai sirkulasi udara. Selanjutnya kita beralih ke ruang tidur 5 yang berukuran 4 x 3 meter. Dengan digunakan finishing apel motif serat kayu pada bentuk headbed serta pemilihan warna abu pada dinding menjadikan ruang terkesan hangat. Kita melewati ruang duduk. Next, kita akan memasuki ruang tidur 4 yang berukuran 4 x 3 meter. Wow, cakep banget ya sob, dengan penataan ruang yang rapi dan menarik serta adanya hiasan dekoratif yang terlihat elegan.
Terakhir, adanya pintu bukaan sebagai akses menuju balkon. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video. Bye-bye.